Hai hai, halo semuanya, kembali lagi bersama kakak ya di channel Toys All. Hey, lihat, kakak menemukan barang bagus bosku. Ini adalah road sweeper. Mobil ini adalah mobil yang bertugas untuk membersihkan jalan teman. Wahai, keren sekali. Mari kita simpan di wadah teman-teman. Lanjut kita lihat lagi yang lainnya. Widih, ada mobil berwarna biru kawan. Ini adalah mobil dari Dino Car. Mobil ini adalah mobil yang bertugas untuk mengikuti ajang balapan ya. Wahai. Wih, kecepatannya sangat keren sekali. Hey, lihat, di sini juga ada mobil berwarna orange, kuning, dan coklat. Mobil ini adalah mobil pengangkut minyak atau air ya. Wah, 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 keren sekali teman-teman. Mobil ini adalah mobil tangki. Kita taruh sini. Lanjut, kita lihat yang lainnya. Ada rescue vehicle, mobil berwarna putih yang bertugas untuk menderek dan menolong mobil-mobil yang butuh bantuan. Wow, keren sekali bosku. Kita simpan lagi. Dan kita lihat di sini ada mobil berwarna coklat. Mobil ini adalah mobil pengangkut sampah, teman. Wadidaw, mobil ini sangat keren sekali. Dari perusahaan gliding truck, bosku. Kita masukkan ke dalam wadah ya. Lanjut, kita lihat yang ini. Ada oil truck, diecast metal series. Ini adalah mobil tangki pengangkut minyak yang sangat besar. Kita harus berhati-hati saat berpapasan di jalan. Selain mobil ini ukurannya besar, mobil ini juga mudah terbakar. Wah, wah, wah. Usahakan tidak ada api ataupun percikan-percikan abu rokok ya bosku, mengerikan. Widih, selanjutnya ada mobil apa ini kawan? Hehe, mobil ini adalah mobil kren atau mobil derek bosku. Tapi mobil seperti ini digunakan di tempat konstruksi ya, untuk membantu para pekerja konstruksi dan juga untuk memindah-mindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Wah, hahai. Hey, lihat, ada mobil Mister Truk nih. Mobil molen lagi bosku. Wadidaw, siapa yang suka dengan mobil molen? Mobil ini sangat identik karena bentuknya mirip sekali dengan molen kawan. Wahai. Selanjutnya lihat yang ini. Ada mobil-mobil apa? Mobil angkutan rakyat. Wah, wah, wah. Ini adalah mobil angkutan rakyat bosku. Mobil ini adalah mobil bemo atau mobil baja ya. Kita simpan di wadah. Lanjut kita lihat yang lainnya. Kakak menemukan satu buah mobil berwarna coklat teman. Ini adalah mobil dari perusahaan pertambangan. Dia sedang membawa batu yang cukup banyak bosku. Kita taruh sini. Lanjut kita lihat lagi yang lainnya. Ada mobil dump truck dari perusahaan pertambangan lagi. Tapi kali ini baknya sangat kosong. Tidak ada yang dibawa. Widih, mobil molen, mobil forklift kecil, dan mobil truk tambang lagi. Wah, banyak sekali mobil tambang ya bosku. Selanjutnya apa ini? Hehe, lihat teman, mobil ini bisa beratraksi. Wadidaw, ini adalah mobil monster bosku. Mobil ini digunakan untuk orang-orang yang suka dengan tantangan atau petualangan. Bisa digunakan untuk menerjang medan-medan yang susah dijangkau oleh mobil biasa. Hehehe. Mobil molen lagi. Dapat berapa mobil molen? Hehe, kurang lebih ada 3 buah atau lebih ya. Widih, keren sekali memang. Mobil molen ini adalah mobil yang sangat identik dengan perusahaan konstruksi bosku. Kita taruh sini. Lanjut yang ini kawan-kawan. Kakak menemukan mobil berwarna hijau stabilo. Ini adalah mobil Formula One atau mobil balap teman. Wih, keren sekali teman-teman. Oke, selanjutnya ada Wellstorm. Wow, ini adalah mobil yang ditugaskan untuk memperbaiki jalanan yang rusak, teman-teman, seperti mengaspal atau menggiring basah ya. Oke, di sini masih ada bosku. Hehehe. Mobil ini adalah mobil pengangkut sampah, teman-teman. Ada 3 gambar yang harus kita tiru: membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan mendaur ulang sampah supaya tidak berserakan di lingkungan kita, teman-teman. Wadidaw, ada mobil wheel loader bosku. Wheel loader ini adalah mobil yang ditugaskan untuk memindahkan barang ya. Lihat nih, di depan sini nanti akan diisi oleh kayu, batu, atau tanah, dan lain-lain. Hehe. Widih, selanjutnya ada satu buah mobil berwarna coklat. Ini adalah mobil pengangkut air bosku. Widih, keren sekali.
Wahai, lihat teman-teman, kita sudah mengumpulkan dan mereview semua mainannya. Terima kasih banyak ya, hari ini sudah menemani kakak. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya, bosku. Wahai, sangat menyenangkan sekali, bukan? Kalau begitu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Kita akan berjumpa lagi. Bye-bye.